Maku di talian waktu ini kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasib. Akan juga kita nak teruskan perbincangan dengan tajuk Mukjizat Saintifik Al-Quran. Masya-Allah. Tadi sebagai mukadimahnya pelbagai juga yang kita tahu kan, macam mana Allah pelihara kita Al-Quran itu. Masya-Allah. Dan mungkin untuk waktu ini kita tahu mukjizat Al-Quran tu besar yang diturunkan di ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Kitab Al-Quran merupakan kitab hidayah untuk manusia dan juga jin. Mungkin berdasarkan sejarah juga, kita nak tahu bagaimana Al-Quran memberi kesan kepada jiwa manusia dan jin ini. Silakan, Datuk. Silakan. Ya, terima kasih DJ Mona dan DJ Syafiq. Sama-sama. Bagaimanakah Al-Quran memberikan kesan kepada manusia dan jin sebagai kitab hidayah? Antara mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran memberikan kesan kepada orang yang mendengar Al-Quran, orang yang menghayati ayat Al-Quran. Sebelum saya belajar Al-Quran dulu, sebelum saya belajar bahasa Arab dulu, agak sukar untuk saya fahami bagaimana bahasa Al-Quran begitu hebat, begitu tinggi, dapat memberikan kesan pada jiwa orang yang membaca. Namun setelah saya graduate daripada UPM, kemudian saya tukar bidang, ambil bidang agama, saya belajar bahasa Arab, kemudian saya dapat hayati dengan lebih jelas bagaimana mukjizat Al-Quran, bagaimana kehebatan bahasa Al-Quran dapat memberikan kesan pada jiwa masyarakat, pada jiwa manusia. Pada hari ini kita lihat bagaimana Quran memberikan kesan kepada mungkin kesempatan yang ringkas ini. Saya beri sedikit saja kesan yang diberikan oleh Al-Quran kepada kelompok jin. Mungkin dalam waktu yang lain kita cerita kepada manusia. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, pada berlakunya tahun yang dinamakan tahun kesedihan, iaitu pada tahun yang ke-10, tahun kewafatan Khadijah dan kematian Abu Talib. Di kali itu, orang kafir Quraisy secara mudah terbuka mudah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekanan kafir Quraisy begitu memuncak. Selama ini Abu Talib yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan kematian Abu Talib, pelindungan Abu Talib sudah tidak ada lagi. Jadi menyebabkan orang kafir Quraisy terus menekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad pun pergilah berdakwah ke Taif bersama dengan anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Selama 15 hari 15 malam Rasulullah berdakwah di Taif. Bukan diterima oleh orang Taif, bahkan orang Taif menghalau Nabi Muhammad keluar pada bumi Taif. Dan Nabi kembali balik ke Mekah dalam keadaan Nabi sedih bagaimana orang Taif menghalau baginda keluar. Sebelum masuk ke bumi Mekah, Rasulullah SAW berehat di sebuah kebun tamar di tempat yang dinamakan Nakhlah. Nakhlah ini satu kawasan yang berada di luar kota Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad tak dapat masuk ke Mekah sebab ancaman orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad masuk Mekah, pasti Nabi Muhammad akan dibunuh. Jadi Nabi Muhammad berada di kota Nakhlah, di Nakhlah ketika itu. Dan ketika waktu malam, Nabi Muhammad berqiyamul lail. Sewaktu Nabi Muhammad berqiyamul lail di Nakhlah ini, tiba-tiba lalu sekelompok jin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Perkara ini Allah ceritakan bagaimana jin ini berkumpul-kumpul dan bertinggik-tinggik, bertumpuk-tumpuk mendengar kehebatan ayat Al-Quran. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Jin ayat yang ke-19, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dan sesungguhnya hamba Allah yang Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, munajat pada Allah SWT, para jin ini berkumpul, bertindih antara satu sama lain, mengerumuni untuk mendengar kehebatan ayat Al-Quran. Keagungan ayat Al-Quran ini cukup hebat sehingga kan para jin yang mendengar ini terujir. Rasulullah SAW tidak mengetahui peristiwa ini, insiden ini. Sehinggalah Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, dan insiden ini Allah ceritakan dalam surah Al-Jin. Kita semua boleh hayati dalam surah Al-Jin ayat yang pertama hinggalah ayat yang kedua. Allah SWT jelaskan, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Katakan, wahai Rasulullah, telah diwahyukan padamu bahwasanya sekelompok jin telah mendengar bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Kami telah pun mendengar bacaan Al-Quran yang cukup menakjubkan. فَآمَنَّا بِهِ.
Kami beriman pada Al-Quran. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-Quran ini memberikan pengajaran, petunjuk pada jalan yang benar, lalu kami beriman. Yeah. Dan cerita ini dijelaskan oleh dalam tafsir jalan lain, menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berada di Nakhlah ini, sekelompok jin mendengar bacaan Al-Quran dan mereka teruja, dan lantaran itu mereka beriman. Kemudian mereka kembali kepada kelompok mereka, mengajak orang kelompok jin untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini Allah ceritakan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-29 hingga ayat 30. Di kala mana mereka kembali kepada kaumnya, lalu mereka berkata, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi ila al-haq yahdi ila al-haq wa ila tariq mustaqim. Lalu mereka berkata pada kaumnya, ya qaumana, wahai kaumku, sungguhnya kami telah mendengar satu kitab yang telah pun diturunkan selepas kitab Nabi Musa AS yang memberikan hidayah pada jalan yang benar, jalan yang hak, wa ila siratul mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa yang saya nak gambarkan di sini ialah bagaimana kelompok jin ini teruja dengan mendengar ayat suci Al-Quran. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Demikian juga kita dengar beberapa kisah, mungkin waktu yang lain saya akan ceritakan bagaimana Sayyidina Umar dalam keadaan berang nak bunuh Nabi, teruja dengan baca Al-Quran dan memeluk agama Islam. Jadi begitu juga kelompok jin ini teruja dengan kehebatan ayat Quran, lalu mereka beriman dengan ayat Quran. Dan saya tertarik dengan apa yang diulas oleh Syed Qutb dalam ayat ini. Syed Qutb menyatakan bahawa kalau selama ini orang kafir Quraisy memfitnah Nabi Muhammad bahawa Quran ini merupakan ayat-ayat daripada jin, Syed Qutb menjelaskan ayat ini sebagai dalil dan bukti bahawa jin sendiri tidak tahu tentang Al-Quran. Bagaimana kamu boleh katakan Quran itu ayat jin? Sedangkan jin apabila mendengar bacaan Nabi, baca Al-Quran, mereka teruja dengan bacaan Al-Quran, lalu mereka beriman dengan Al-Quran. Dan inilah antara contoh bagaimana Al-Quran dapat menyentuh jiwa orang yang mendengar. Dan kita sendiri dengar, sepanjang bulan Ramadan ini ramai orang baca Quran, jiwanya tersentuh dengan Al-Quran. Dan kadang kita dengar imam-imam baca Quran pun sambil menangis dengan sentuhan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, DJ Syafiq dan Jibinah. Kan? Kalau kehebatan Al-Quran tu kalau tak sentuh kan, ya Allah, memang tak sah lah. Kan? Bila kita baca Quran pun kita pun rasa tenang kan, Munah? Ya, betul. Itulah antara mukjizat Al-Quran juga. Walaupun dia turun dengan bahasa Arab yang memang time tu memang semua bahasa Arab juga. Tapi kehebatan bahasa, kehebatan ketenangan di Al-Quran itu, itulah yang terasa. Terasa, Masya Allah. Allah, Allah. Okey, tak apa. Kita bagi Datuk rehat seketika. Ya. Kita akan sambung selepas ni macam mana pula kisah yang berikutnya ni berkaitan dengan mukjizat saintifik Al-Quran. Kita nak rehat seketika.